Assalamualaikum guys, kita sekarang berada di Masjid Raya Sumatera Barat ya guys. Masjidnya mewah banget nih. Ini sekarang udah jam habis Isya sih, udah hampir jam 8 malam, hampir jam 8:30. Masjidnya mewah banget guys. Ibu-ibu lagi pada sholat Isya, namun nggak kebagian lagi jamaahnya. Sholat Isya masing-masing kita di Masjid Raya Sumatera Barat. Luas banget guys masjidnya. Dan gak ada tiang tengahnya guys. Ada di atas tingkat duanya tuh. Sekelilingnya ada lantai dua. Masjid besar ini nggak ada punya tiang tengah, buat ya guys. Tempat sholat wanitanya besar banget. Selamat datang di Masjid Raya Sumatera Barat. Ada penjaganya, polisi-polisi. Di luarnya lega banget guys, luas banget. Ini di luar, lataran di luarnya sangat luas. Ini di luar ya guys, di luar masjid. Nih, kadang penuh sampai ke sini ya. Tuh, ini di luarnya ya guys. Tuh, alangkah indahnya Masjid Raya Sumatera Barat. Tuh.
walaupun dia luas namun bersih, tetap bersih, bersih banget. Nih lihat luas banget. Ini untuk pohon laki-lakinya juga luas banget ternyata. Ini ruangan sholat laki-laki. Luas banget ya guys. Ini masjid termegah di Sumatera Barat guys. Tuh. Tuh kiblatnya yang ada bulat. Kiblatnya ada tulisan Allah ya guys. Sekarang kita menuju keluar lagi ya guys. Tuh. Udah masuk dulu sebentar. Udah sholat kah Mbak Ria? Hadap sini Mbak. Thank you. Masjid Raya Sumatera Barat. Iya. Dan megah. Cantik dan megah. Megah banget. Satu-satunya yang pertama megah. Yang mau ke Sumatera Barat nih, selain masjid yang tadi, Masjid Al-Malik. Al-Malik tadi yang Al-Hakim. Al-Hakim ya, yang di pinggir laut. Nah, ini lebih megah lagi ya. Oke. Okay. Masyaallah. Kayak seperti bandara ya. Iya. Luas tanpa tiang tengah. Jangan lupa kalau mau ke Sumatera Barat, salat di sini. Juga salatnya. Oke. Okay. Kasih Mbak. Dah. Megah banget masjidnya guys. Di sini ya Bu? Iya. Yuk. Yuk. Kita pulang lagi. Ayo. Coba lihat ya view-nya di situ. Oh, bagus banget ya tadi udah muter. Ini udah ke situ tadi. Ke situ belum. Oh, yuk kita sini yuk. View-nya ih bagus banget guys ternyata guys. Tuh guys. Tuh. Ada menaranya guys. Ini ada semacam tanduk kerbaunya guys. Tuh. Identik dengan rumah gadang ya guys. Jadi iya. Memang gadang seperti rumah gadang. Tapi lebih gadang dari rumah gadang. Gede banget. Gede banget ya. Gede banget ini, lihat tuh. Tuh guys. Dia berada di tengah-tengah kota Padang, guys.
Yang tadi Masjid Al-Hakim berada di pinggir laut. Oh, stop. Ih, bagus banget. Lihat deh. Sini deh. Ini kelihatan dari jauh nih, gede banget pas di bawah deh. Ini mah udah mewahnya udah kelihatan, udah kebangetan. Lihat tuh. Bagus banget tuh kayak ih. Jadi aslinya bagus banget, guys. Aslinya bagus banget, guys. Udah lihat di record aja udah bagus, apalagi aslinya datang ke sini sangat mengagumkan. Ayo deh ke Sumatera Barat, banyak yang indah. Banyak sekali destinasi. Masya Allah. Oke. Mbak Ria udah kemana aja selama di liburan di Lebaran di Padang? Oh, kita udah ke Lembah Harau, Payakumbuh tuh. Oh, iya. Ada lembah-lembahnya. Aduh, di sana juga ada tempat homestay banyak banget kalau yang mau nginap. Tadi kita juga di sana ada yang nginap ya, ada penginapan juga. Ada. Ya, di mana tadi? Yang kita pergi tadi. Di mana tadi? Pinggir laut itu tadi. Tadi bukan. Iya, kita. Tadi itu Air Manis. Iya, Pantai Air Manis tadi juga ada homestay, udah mulai ada homestay di sana ya, pengen nginap, mau pulang. Lihat deh, bagus banget ya. Dari bawah nih. Ayo, yuk kita ke bawah sekarang ya untuk ngeliat semua puncaknya. Tuh, guys. Udah ya guys, ketemu lagi di destinasi berikutnya. Kita mau pulang lagi, sudah malam. Assalamualaikum. Ini kita di Masjid Raya Sumatera Barat. Benar-benar luas, tempat parkirnya luas. Tuh. Ini kita malam. Kalau siang juga pasti indah banget. Guys ya. Menjulang tinggi. Tuh.